Keadaan diri yang semakin uzur dan hilang keupayaan tidak menjadi penghalang kepada seorang wanita orang kurang upaya OKU di Kemaman Terengganu untuk membantu suami demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Nur Suwaidah Muhammad Jaafar, 34 tahun yang menghidap penyakit saraf kronik multiple sclerosis cekal menemani suaminya menjual dadih dan gula kapas di pasar malam sekitar daerah berkenaan sejak 7 tahun lalu. Sejak menghidap penyakit itu di usia 16 tahun, dia kini hilang keupayaan untuk berjalan serta menyebabkan tangan sebelah kirinya lumpuh. Ibu kepada seorang anak itu mula berniaga dadih dan gula kapas sejak suaminya, Zulkifli Yunus, 44 tahun, yang dahulunya bekerja sebagai pengawal keselamatan, diberhentikan kerja kerana kerap mengambil cuti menguruskan rawatannya di hospital. Nur Suwaidah yang tinggal di Bandar Baru Bukit Mentok berkata perbelanjaan yang terpaksa ditampung untuk rawatannya mencecah hampir RM1,000 sebulan. Jadi untuk cari penghasilan untuk tampung keperluan pampers dengan kapas perut, kapas kaki, memang saya buat berniaga ni lah. Jadi berniaga ni pendapatan secara harian. Jadi kalau saya tak berniaga, saya tak ada pendapatan. Jadi saya jual hari ini saya dapat duit yang dapat secara harian tu lah untuk saya beli keperluan saya. Mana pendapatan harian, mana tak berniaga tak ada hasil. Lebih memeritkan, penyakitnya kini semakin serius sehingga menyebabkan kehilangan penglihatan di sebelah mata kirinya pula. Menurut Nur Suwaidah, antara bantuan diterima adalah susu khas daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu. Selain elang pekerja cacat dari Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM450 sebulan. Namun, ianya tidak mencukupi untuk menampung kos rawatan hariannya.